Assalamualaikum, balik lagi dengan aku di Coretan Fitri. Tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kabar baik ya. Jangan lupa stay di sini di Coretan Fitri. Kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Dan jangan lupa tonton terus video-video aku, lalu tekan subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke? Seperti kita ketahui, Amel Amelia sudah jarang tampil di media sosial ya guys. Mungkin karena padatnya jadwal kuliah, dan mungkin juga Amel sedang menenangkan dirinya dari haters yang belakangan ini terus mengganggu Amel. Entah apa maunya, yang jelas ulah para haters itu sempat membuat Amel down, bahkan mengganti akun Instagramnya dengan satu akun yang sifatnya privasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu ya. Oke, kita flashback lagi ke belakang nih. Di saat Amel baru-baru viral dulu ya, komentar-komentar dari para neti itu tidak selalu positif. Banyak juga komentar-komentar pedas. Apalagi Amel baru pertama kalinya memasuki dunia entertain. Kebayang dong gimana sedih dan hancurnya Amel saat itu. Kita lihat nih apa kata Bunda Nungki tentang Amel yang mendapatkan komentar-komentar yang super pedas. Yang kemudian mengalami hal seperti ini wajar, menurut saya wajar ya, seorang anak remaja mengalami down pada saat mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai. Tapi saya selalu memberikan satu nasihat bahwa Dek, kita itu diberikan satu ujian yang memang Allah itu memberikan ujian itu bisa kita atasi. Jadi Adik jangan pernah merasa down di bawah seperti itu terus menerus, karena apapun yang Adik lakukan, apapun yang Adik terima di luar sana itu adalah bentuk ujian dari Allah, dan Allah yakin Adik mampu. Dan semua hal itu memang kita harus melalui, dari ada ujian, ada hal-hal yang kurang baik supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah, terutama juga misalnya membaca dari banyak komen yang kurang positif, itu saya sampaikan kepada anak saya begini, Dek, di luar sana itu ada banyak jutaan orang yang punya banyak jutaan pendapat. Jadi kalau kita ambil positifnya, yang positif kita ambil positif, dan yang kira-kira kurang positif kita jadikan sebagai alat untuk introspeksi diri. Dan itu yang saya sampaikan ke anak saya. Apa yang dilakukan Bunda untuk mensupport Amel nih Bun? Saya sebagai orang tua memberikan support penuh kepada anak saya sepanjang kegiatan itu sangat positif. Dan terutama support penuh itu kita berikan dalam bentuk misalnya saya mengantarkan Amel kemanapun ada kegiatan untuk musik atau untuk latihan. Kemudian saya juga memberikan nasihat-nasihat, dan saya memberikan satu semangat bahwa Adik, kamu mesti coba. Hidup kita tuh cuma satu kali. Jadi kalau kita nggak mencoba sesuatu yang kita belum pernah coba, kapan lagi? Jangan sampai sebuah kesempatan itu lepas, kemudian hilang begitu saja tanpa kita mencobanya. Namun, saya juga meminta kepada anak saya untuk memberikan selalu yang terbaik, berikan yang terbaik yang kamu bisa. Oke, itulah ya kata Bunda Nungki tentang komentar-komentar pedas yang ditujukan kepada Amel. Oke, semoga sehat selalu untuk Bunda Nungki, Amel dan keluarganya ya. Al-Fatihah untuk almarhumah Teh Nike Ardila, mami dan papinya tercinta. Sampai di sini dulu coretan Fitri hari ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam satu napas, Lucky.